Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel inspiratif Eskani Sa'ir. Video saya kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang mengulas bagaimana caranya membuat dudukan handphone dari pipa PVC. Kali ini saya mencoba berbagi kembali bagaimana caranya membuat stand holder smartphone yang bisa dilipat dan juga bisa dibawa alias mobile. Agar sobat bisa juga membuat dudukan HP yang bisa dilipat dan juga bisa dibawa seperti ini, ikuti video ini hingga tuntas. Untuk membuatnya, siapkan pipa PVC berukuran 4 inch dengan panjang lebih kurang 15 cm. Kemudian, jadikan pipa ini sebagai lembaran atau sheet PVC seperti ini. Ukur dan potong. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself. Stop with open minds, people can change your life. A few friends. Untuk bagian bawah, buat seukuran 12 x 8 cm. Dan untuk bagian atasnya dengan ukuran 13,5 x 8 cm. Siapkan juga pipa PVC 5/8 inch atau lebih dikenal dengan paralon instalasi listrik sepanjang lebih kurang 18 cm. Feel alive, find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Ukur dan potong sepanjang 6 cm sebanyak 2 buah. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared. That's... Buat dan potong juga seukuran 3 cm sebanyak 2 buah. So figure it out. Tahap selanjutnya, siapkan juga potongan sheet paralon ini dengan ukuran 7x3 cm sebanyak 1 buah. Dan sebanyak 4 buah dengan ukuran 2x1,5 cm. Buat juga 4 buah bulatan seukuran diameter pipa PVC 5/8 inch. Setelah siap, kita buat tatakan bagian bawah stand holder lipat ini terlebih dahulu. Ukur dan tandai. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar simulasi ini. Selanjutnya, tempelkan sheet ukuran 2x1,5 cm ini dengan lem adhesif. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe some... Kemudian, ambil pipa berukuran 6 cm dan tempelkan. Ini akan berfungsi sebagai tempat engselnya. Dan tutup lubang pipa PVC ini dengan bulatan yang telah disiapkan tadi. Agar lebih rapi dan terkesan elegan, rapikan dengan kertas amplas. Oke. Bagian bawah tatakan smartphone ini selesai. Tahap selanjutnya, kita buat tatakan bagian atasnya. Ukur dan tandai juga bagian yang akan dipotong. Untuk lebih jelasnya, perhatikan juga gambar simulasi berikut ini. Best, cross me and there's payback.
You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gon' make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Siapkan korek api untuk membengkokkan si PPC-nya. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Gunakan juga dua buah besi atau penggaris agar rata. Pada bagian belakang tatakan atas ini, ukur dengan jarak 5 cm untuk membuat kedudukan engselnya seperti ini. Tempelkan sheet PPC ukuran 2 x 1,5 cm ini dan tempelkan juga pipa ukuran 6 cm yang sudah disiapkan sebelumnya. Cara ini sama dengan membuat tatakan bagian bawahnya. Tutup juga lubang pipa ini agar lebih menarik. Untuk membuat engselnya, potong pipa PPC berukuran 3 cm ini. Pasangkan seperti ini. Agar rapi, gabungkan kedua bagian ini, lalu pasang lembaran PPC berukuran 7 cm. Tempel dan gunakan lem adhesif. Oke, mantap. Berhasil. Stand holder smartphone lipat ini siap. Stand holder smartphone buatan sendiri ini terlihat sangat keren. Adjustable dan mobile. Jadi, sebaiknya jangan terburu-buru membuang benda bekas yang ada di lingkungan kita. Coba lihat dan perhatikan jika masih memungkinkan untuk membuat benda daur ulang yang lebih bermanfaat. Mari kita belajar dan berhemat untuk hidup yang lebih baik. Berbagai macam model stand holder HP ini bisa dibuat. Ini adalah contoh yang sudah pernah saya buat. Saya bisa. Anda. Ya, Anda semestinya juga harus bisa. Demikian saja video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga video ini dapat juga menginspirasi dan memotivasi sobat semuanya. Jika sobat suka dengan video ini, mohon bantu subscribe, sukai, serta bagikan. Berikan juga komentar, kritikan, dan saran yang bersifat positif agar saya lebih bersemangat berbagi pengalaman dan pengetahuan. Silahkan juga lihat video saya lainnya di channel ini, tentunya di channel Eskani Sa'ir. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Hey kid, don't ever let them get inside your head.